waktu keputusan yang kita dapat telah kita menjalani keputusan. Apa keputusan yang kita dapat setelah kita menjalani pemeriksaan dalam bulan Ramadan? Inilah yang kita tak. Allah memberikan kita hati yang kuat, sabar dalam hidup ini. Sebab apa yang awak perhatikan, semua ibadah yang awak buat, mesti ada kamu. Mesti ada lakukan. Kau buat apa yang awak? Bayang, kalau sejuk, nak kau umur, sabar. Kalau panas, Allah adalah panas, pakai pelukup, sabar panas. Nanti kipas angin, terlupa nak on aja, dengan sayang dia. Jadi, kau perlu sabar. Sebab kita hidup ni, kita tahu ni, sekarang kita nak kerja yang besar. Kita nak kerja yang awal dia. Air lebih, banjir nanti. Panas lebih, pun mati. Panas. Tunggu tinggi nanti lah. Apa lagi? Semua masalah kita ni tak sempurna. Kita ni terlibat kesulangan. Jadi sebab ni kita nak fahamkan ni sikit ni tak banyak. Ketelama ni bila kita sudah menjalani puasa dalam bulan Ramadan, sekarang kita menjalani satu pemerintah. Kita mesti perhatikan mulut tak mulutnya kita dalam bulan Ramadan. Kita dah dengarkan, ya, Iyualladina aminu kutiba alaikum usriya utama kutiba alaikadina minkabikum. Jadi jangan kita menjadi orang-orang. Orang-orang buat yang ini. Apa tak kita telah lakukan pada apa perbezaan antara Syakban dengan Syawal? Zahir dan batin. Ini ulama dua perhatikan. Sebab apa ni? Kalau katalah tak ini. Awak boleh. Tak mu. Kalau budak-budak mereka tak lucu, tak naik kelas. Lepas dia buat apa? Dia buang tahun. Tapi kita tak mulut, katakan apa yang kita nak cakap ni, kita tak dapat. Mungkin ada kesilap kita punya ibadah sosial. Sama ada zahir pun orang. Jadi kalau kita cerita ni, untuk pengetahuan ni, yang ibadah yang berlaku. Apa ibadah hukuman kita dengan Allah? Daripada mayang, puasa, haji, zakat, sedekah, baca Quran, zikir, doa, belajar agama, semua ibadah kita, umur kita. Ketika awak buat, awak mesti buat saja. Lawan, jangan ingat kita buat saja. Apa yang awak dapat, kesan dari badan. Jadi kita nak bantu jangan. Bukan kata kita buat ibadah, kita nak masuk syurga. Ha? Syurga tu masuk dengan rahmat Tuhan. Bukan dengan Tuhan. Ibadah yang awak buat ni, berapa? Kalau nak banding dengan nikmat yang Allah beri pada kita. Untuk kita buat benda-benda. Satu detik. Kita berikan berbanyak nikmat yang Allah beri. Berbanyak nikmat yang Allah beri pada kita. Nikmat apa? Oh. Satu kali titik kan? Mata dapat melihat. Ha? Telinga dapat mendengar. Lidah dapat kata. Dapat melaku makanan. Hidung dapat menghirup udara. Dalam nogel-nogel ni, jalan. Apa kata orang berbukti dengan baik. Darah jalan tanah. Dia bergerak, kaki hidup, kaki sehat, kaki lagi. Berbanyak. Satu titik pun. Faham tak jalan? Satu titik. Maka awak satu detik, apa awak boleh lahirkan kesyukuran awak? Banyak alhamdulillah awak satu tu untuk semua ni. Alhamdulillah satu, siapkan satu untuk muka. Dapat, nanti dapat lihat ke sini. Oh, lepas ni saya kata alhamdulillah. Tidak maksudnya, satu detik, itu dapat berfungsi dengan
detik nikmat-nikmat kita dapat 51 detik yang tak terhitung. Ha. Kita kena bersyukur. Tak sebab. Kalau kita alhamdulillah pun untuk satu nikmat. Tapi satu detik ni berapa banyak nikmat yang kita beri. Takkan satu detik kau boleh baca alhamdulillah ke. Dari kali. Tak boleh. Mana tak cakap. Kau boleh baca alhamdulillah sebab semayang kat alhamdulillah. Alhamdulillah 23 kali. 5. Waktu 165 kali. Alhamdulillah. Dan kita satu detik ni, nikmat yang kita dapat ni tidak terlihat. Faham ke tak? Tak terimbang. Awak buat ibadah berapa banyak pun dengan nikmat Allah, tak terlihat. Tak boleh tak terlihat. Jadi kita nak buat ibadah, kita nak buat ibadah, kita nak dapat kesan-kesan yang baik dalam itu. Betul? Dalam Quran, dalam hadis, kan ada terangkan dengan salatan dan hak fasyah iwal. Bayang tu, ini juga. Jaga kejahatan dan semua. Sebab kita dah semayang ni. Ada di sini. Maksiat-maksiat besar. Macam kata orang pergi liku ke, pergi pub ke, pergi minum marak ke, untuk kita kenal ke. Hati kita dah tertutup. Haa, tak jadap. Kita akan ni, kalau tertutup. Kenapa ingat, bukan, saya ni dah tua. Orang tua tak pergi. Orang tua tak pergi masak. Orang tua tak pergi nak. Tapi kita, kesan-kesan dari ibadah. Jadi, kita mesti ambil perhatian. Ya apa awak buat ibadah? Awak akan tak buat. Apa yang awak tak? Awak kajian. Kami dah serahkan untuk tambahkan iman kita ni. Apalah kita bila kita sudah belajar. Pada kiraan saya lah, kajian saya ni. Kalau ikut-ikut maksudnya, kita akan belajar selama. Sebab kita lah. Yang cakap pun tak tahu apa yang siap bawa. Itulah. Dah syawal ni, namun bayang subuh pun nak lebih. Kita rasa kurang.
Okeylah, kalau agak-agak dalam bulan Syawal ni memang saya katakan ni kita tak dapat macam ibadah bulan Ramadan. Sebab Ramadan tu memang lain. Ada makna pertolongan dari Allah. Yang lapar malam, awak belum duduk makan dulu. Yang lapar buka je, atau yang lapar daripada subuh sampai maghrib, maghrib tadi duduk di jalan kanan, khabar. Ha? Atau lebih kurang yang kamu pergi kerja yang ada nak semayang. Ya, baik. Jadi, itu bulan Ramadan lagi. Memang nampak tahu. Kadang kuat kenyang siang, malam sepulang. Yelah memang tak ada terawih, tapi awak semayang nak sepulang dua-dua. Sebab dia dua, padahal dia kenal ke? Haa, dia nak tunjukkan Ramadhan tu memang lain dari ni. Kenapa pun tak tahu dari mana datang. Nabi naik
sebab jadi tidak tanggung amin, tidak tanggung Bapak untuk nak berma'am, nak bayar berma'am ke Bapak. Tapi nak jadi buku ibu am. Tak dengar ibu am pun, nak jadi. Jadi Nabi beri keterangan, salah satu dari yang Nabi Amin berku, ialah ibu ibu am. Telah bilang, malahlah. Orang yang jumpa bulan Ramadan, kita dapat satu. Jumpa bulan Ramadan, kita dulu. Tahu Allah, aku orang bila itu bila ramadhan yang kita berdoa, mangkuk semua, kalau ni dia kalau ni, ubur, ubur,
makanan. Jadi kita ni nak dapat tunan, makan kurma dulu. Kurma punya otak ke mangkuk tak jauh. Dia kok boleh. Papa nak pilih kurma tu tahu kan? Pijir ikan. Apa pasal? Pasal. Nanti kalau apa-apa lagi. Jadi kalau kat sini kan, dah dekat. Namun demikian ya. Okey. Kumpul juga. Lagi belum mandan. Oh, dari sini. Saya kata hati dari sini. Satu. Jadi ini semua ini dua kita ini satu frame. Kita bawa kamu ke atas satu instalan. Atau terpenting juga satu orang. Apa kemudian? Makin awak meningkat umur mungkin apa ini? Jangan-jangan penyakit datang. Dan tak juga. Tak ada orang semua yang tak sampai. Ini nanti tak cuma tentang air. Ini satu angin-angin yang susah apa mana tak tahu. Ini tekan untuk apa lah? Tapi yang begitu tadi yang saya cintu untuk Allah. Bila sakit, kok bisa nak ibadah? Bapa kuat bila kita dulu kita makan nasi anak itu luar. Bila anak ada hak ke rumah tangga, sama lah. Mesti ada yang tak berlaku. Sebab dia nangkungi orang lain didik. Jadi kalau didik kan si lain lah. Dia makan bila kering tu. Kita nak ajar lah, jangan. Ini juga nanti nanti boleh dengan buat perempuan pada kumpulan nanti. Kalau dah angkat juga nanti buang sampah dia dekat tempat sampah atau ni baru kasi. Okey, dengan tu tak boleh jadi. Oh, dia tak ada apa? Bawa pula ke apa? Okey, jadi makin hidup ni. Kalau kita tak ada persiapan sampah ni, sama dalam kumpul. Macam-macam kan? Jadi kita puasa, tambah waktu malam kumpul. Bangun juga, bangun juga. Saya kalau tak malam ini, saya tidur, saya kumpul. Tak pun sekarang, bangun malam itu, yang dikasih, kita sanggup sampai.
sanggup pulang. Ramai terima mana yang kita tak sanggup pulang. Dan kita dengar dalam Islam Mi'raj, ikut saya. Kemudian dah berat, besar. Bukan dibuang, ditambah. Terima mana, tapi tak sanggup pulang. Ramai itu kecil-kecil. Orang ni amanahkan pada kita, boleh tak kita sampai? Boleh. Walau tak pulang, nanti belajar, boleh. Ini pulau punya dengan telur. Otak tu. Nanti itu bila nak belajar tu kita bangun telur. Kita lain. Tak mana? Orang suka. Tak boleh. Cerita dia amanah ni. Orang ni boleh sampaikan pada siapa. Itu senang. Kau tak boleh dengar. Awak tak boleh ambil. Tak boleh awak cakap. Orang ni cakap. Ambil lah. Tak boleh. Orang kasi dia. Dia dah terima. Dan dia kata, alhamdulillah, awak dah sampai cek. Kenapa saya tak tahu? Saya tengok tak tahu. Ya, kalau saya ingin tak berlaku, kita cek tak tahu. Dia dah kenal, cerita dia, yang beri amanah ni, awak mesti ambil amanah tu sampaikan kepada yang diamanah. Kalau yang diamanahkan, Allah dan saya ingat, saya ingat.